Kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara-cara nak tanam orkid kuil, ya. Ni pokok orkid, kita ada pokok orkid, ada pasu gantung, sabut yang dipotong-potong. Sabut ni saya buat sendiri. Saya ambil dekat kedai, saya potong, lepas tu saya rendam 2-3 hari untuk menghilangkan warna kuning itu. Warna kuning tu tak elok untuk tumbuhan akar. Lepas tu ada arang ni, arang yang saya ketuk halus-halus ni. Payah halus-halus, kalau besar susah akar yang baru tu untuk pegang. Ada 3 ni, ya. Ni baja lah, ni baja. Baja telur cacing, ni baja soya. Mula-mula di bawah ni, di bawah pasu ni kita letak sabut sikit. Lepas tu kita letak arang. Kita letak, jangan padat sangat ni, agak-agak macam tu. Lepas tu pastikan akar ni tak ada apa-apalah yang boleh apa menghalang dia daripada tumbuh. Ni ada, ni sampai ni dia orang ikat, kan, buka kan ikatan dia ni. Buka kan, bagi dia senang nak keluar akar baru. Dan ni, ya. Tengok sini akar. Akar ni. Letak macam tu. Tegak akar. Tegakkan macam tu, ya. Hubung tu kita letak macam ni. Sabut yang dipotong tadi lah. Sabut ni supaya apa ni, akar dia tu sentiasa lembap. Sebab orkid jenis ni dia suka pada apa, kelembapan. Dia tak suka kering-kering. Basah sangat pun dia tak suka. Nanti akar busuk pula. Macam ni. Cantik-cantik, letak padat-padat sikit, tekan-tekan sikit. Inilah cara saya tanam. Sebab saya minat dengan pokok ni. Aha. Memang saya buat koleksi untuk pokok-pokok jenis ni. Selang-selikan pokok sabut dengan, selang-selikan keratan sabut dengan arang. Tekan-tekan sikit. Sampai akar dia tu tutup. Tertutup. Sebab kadang-kadang akar tu bila kena cahaya sikit dia rosak. Dia mati. Kering macam tu je. Nanti kalau dah macam ni, jangan bimbang. Anak baru kalau nak, kalau keluar, pandailah dia cari kat mana dia nak keluar.
Ini mos lumut yang diorang apa ikat pada akar tu masa dia hantar kat kita. Saya apa beli apa pokok jenis ni daripada pembekal dari Sabah. Saya memang minat pokok ni. Bagi akar dia sentiasa lembap dan sejuk. Kalau kita padat-padatkan ni semua arang dengan sabut ni, insya-Allah pokok tegak cantik, hidup pun mudah hidup. Okey, dia dah siap dah tu. Kita bubuh sikit baja lah. Baja telur cacing ni. Untuk membantu tumbuhan akar. Ini baja hitam ni bukan baja tek kambing. Ini baja soya. Bubuh sikit je baja soya. Tara, dah siap. Ini boleh gantung. Gantung kat tempat redup. Kurang cahaya, nanti bila dia dah nampak akar baru boleh gantung tempat lebih sikit cahaya. Ini pokok yang saya dah tanam seminggu saya tanam, tengok akar dia tu. Akar dia dah keluar, dah mula keluar untuk mencengkam apa medium dia. Yang ini pokoknya yang datang tak berapa cantik, tunggal langgang. Saya tanam cara tu juga, cara saya juga tengok dia dah tumbuh anak baru. Tak adalah susah sangat. InsyaAllah kalau buat macam saya ni mudah hidup. Okey, sekian, terima kasih, selamat mencuba.